شؤون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. قال معلم كلس الله سبحانه شهادة adalah misal syariah. Syariat dan tariqah dan hakikat itu seperti nyo. Tahu nyo? Mana buah kelapa? Kaljauza. Maka syariat itu seperti tempurungnya yang memeliharakan akan isinya dan minyak, dan tariqah itu misalnya seperti isinya, dan hakikat itu seperti minyak. Jadi buah kelapa tadi kita nakkan minyak dia, tapi dia kena jaga habis. Kalau tempurungnya rosak, buah rosak, minyak tak akan dapat. Ya, begitu juga kalau sekiranya isi dia tidak dijaga, dia rosak ke dan sebagainya, maka tak akan berhasil. Itulah hakikatnya yang di dalam isi. Maka tiada dapat minyaknya melainkan dengan memecahkan akan tempurungnya dan memerah akan isinya. Maka hakikat itu iaitulah yang disuruh sembunyikan akan dia oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya kepada bukan ahlinya, dan itu dinamakan dia rahsia. Dulu kalam daripada cicit Nabi sallallahu alaihi wasallam kan, ya rubba jawhari ilmi law abu bihi laqila li anta mimman ya'budul wasana ya walastahalla rijalun muslimu nadami yarawna akbaha ma ya'tunahul hasanah. Inilah aktumu min ilmil jawahirahu. Sesungguhnya aku menyembunyikan, aku tutup, tidak buka ilmu tu akan jawahir. Jawahir itu maknanya hakikat yang tinggi. Ya. Kaila yaradzu, kaila yaradza kazu jahlin payaftatinah, supaya tidak dilihat oleh orang yang tidak memahami maka jadi fitnah. Sebab maksud di lain kalam-kalam yang kita dengar, yang penting sekali apa? Memahami akan maksud dia. Setelah maksud dia kita fahami, barulah kita pergi kepada membahas. Jadi kalau maksud dia tidak dipaham, macam mana dia nak bahas? Ya, sebab tu memahami dan takkan dapat melainkan mempelajari. Ini tak belajar ilmu marifat yang sebenar dihuraikan oleh ahli. Tiba-tiba dia ambil buku kawan tu, dia baca sendiri. Dia akan jadi dua. Satu, pahaman tersilap. Satu lagi, dia akan menuduh tidak betul. Ini tak betul ni. Contoh dalam kitab ni ada kan, dulu ada perkataan seorang wali besar, ulama besar. Dia menyatakan bahawa sallau hatarat li fi siwaki iradatun qadaitu biridati. Dan kalau sekiranya terlintas dalam hatiku satu saat dia lupakan Tuhan, nasihat aku hukumkan aku dengan ridah, dengan murtad. Ya, kalau kita tengok daripada segi syariat yang zahir, mana ada orang lupakan Tuhan tapi murtad, habis dah jadi murtad. Itu jadi maksud dia apa itu? Bukan maksud dia yang kita faham. Murtad zahir dan akidah bukan. Maka di situ dia panggil murtad i'tiqadi. Apa makna murtad? Ambil kalam atau makna murtad pada asal apa makna? Kembali. Ya, kembali menjadi kufur itu asal dia. Tapi di sini makna kembali, di sini dia naik daripada makam farkul sani, dia pergi balik makam farkul awal. Ya. Farkul sani maknanya dia naik pada makam maknanya makrifat yang khasah dengan Tuhan. Hatinya sentiasa dengan Allah Ta'ala. Tapi bila dia lalai ya, pum dia jatuh balik. Itu maksudnya jatuh tu mana kembali balik. Ya. Kelalaian tu menyebabkan dia jatuh. Bahawa ulama-ulama sufi banyak membahas masalah ghaflah dengan berbagai-bagai tashbih.
penyerupaan yang dibuat misal. Ada sampai peringkat dimisalkan bahawasanya lalai itu seperti orang yang mati. Yang disebut dalam Hikam Abi Madian Atil Imsal ni, seorang datang, seorang ulama diziarahi oleh anak murid dia, ya, yang lama tak diziarah. Jadi sampai dekat dengan kampung tuan guru dia tu, ulama tu, ya, maka haiwan-haiwan berbicara. Haiwan tu bercakap, ya, kalau kita lembu ke bawah, ayam itik, kambing pun bercakap. Dia kata, Tuan Syekh baru meninggal semalam. Tuan Syekh meninggal semalam. Jadi kawan dia kata, tu kau dia punya pasal lambat now, kita jarang, kau nanti-nanti dah tak ada tu. Dia marah sama dia lah kan. Tapi tak apalah, kita dah dekat ni, kita ziarah je lah, ucap tansiah semua kan. Dia pun pergi sampai rumah Tuan Syekh, tengok Tuan Syekh ada segau, tak ada apa. Eh, tu bukan jadi. Apa maksud? Ah, tu maksud nak faham. Dia pun tanya, ya Sayyidi Syekh, apa maksud perkara ini? Dia kata, betul lah. Eh, betul dia tanya ni. Ah, sebab apa? Sebab aku semalam terlalu lalai dengan Allah. Ah, macam pun lalai tu. Wali kan, dia mengaku dia terlalai. Bukan macam lalai kita lah. Dia terlupa itu anak dah. Jadi maknanya kelalaian tu diserupakan macam orang yang mati. Itu maksud dia. Oh, orang yang faham. Begitu je dalam Hikam kita ni pun ada. Dia serupakan lalai tadi pula dengan apa? Dengan hadas besar. Kaifa an yadkhula hadratullah wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalati. Macam mana kau nak masuk hadratillah, makrifat yang sebenar dengan Tuhan, ya, sedangkan engkau belum bertaubat dari segala dosa kamu dan bersuci daripada segala kelalaian. Lam yatatahhar min janabati ghafalati. Kau tidak bersuci daripada janabah kelalaian. Mana kelalaian yang ditasbihkan, diserupakan dengan orang yang berjunub berhadap besar. Maka bila tasbih adalah wajhus syabah. Mana wajah keserupaan ni? Kalau orang berhadap besar, dia tak boleh duduk dalam masjid. Kadar tumakninah, haram hukum pekah saja. Dia boleh lalu saja. Begitu juga lah orang yang lalai, yang serupakan dengan orang berhadap besar, dia tidak boleh masuk hadratillah. Mana makrifat ataupun bagian masjidul hakikah. Itu. Masjid pada hakikat, dia tak masuk. Kalau dia lalai, tak masuk. Itu maksud dia lah. Mana penting bagi kita memahami akan maksud. Dalam keadaan ilmu mantik, mana kata apa? Al-hukmu ala syaih far'un an tasawwurihi. Al-hukmu ala syaih, kita nak hukum satu perkara tu. Ya atau tidak, betul atau sebaliknya, dia adalah tercabang daripada tasawur. Kita kena tasawur, kena faham betul jelas masalah gini-gini, baru boleh letak. Orang tanya hukum pada kita, kita tak tahu apa hujung pangkal, tak boleh. Sebab tu menghukum orang pun macam tu juga. Nak letak orang tu baik atau tak boleh, pakai serang-serang. Sayyidina Umar pernah ditanya seorang, apa pandangan kamu seorang ni? Oh, dia kata, oh ni baik, ya Amirul Mukminin, bagus. Mana kau tahu dia bagus? Ya, Sayyidina Umar buat satu, dia kata, kau pernah bermusafir dengan dia? Belum, belum, kau belum kenal. Kalau nak tahu orang tu baik tak baik, kau musafir dia. Kita musafir dengan dia, tayar kita pancit, dia pun tinggal dengan dia. Kan? Dia kata, apa, anak tunggu kat depan ni, rupa dia mengetik kat depan. Dia makan apa? Dia makan misop, roti canai. Kita ke depan, kelengkuh seorang-seorang buka tayar. Dia tahu dia pun tinggal. Tu nak tahu tu, kalau dia pakai, yang masih normal kata. Tu maksudnya, kau dah cuba ke yang kau pergi hukum satu tadi, kau dah nampak lah. Mana nak hukum satu, tak boleh, kita kena tengok jelas. Begitu juga perkhabaran. Ya, perkhabaran bila sampai kat kita. Al-khabar makhtamal sidqa awil kazib. Bila perkhabaran sampai kat kita, berita sampai kat kita, selain daripada Quran dan hadis, itu benda boleh ihtimal dua. Adakala betul, adakala adakala salah. Jangan orang ni sampai kita telan terus. Telan terus habis. Kena kita baik dengan seorang. Ada orang hasad dengki. Dia pergi cocok belakang. Dia kata, kau tak kenal gini-gini. Kita pun pakai cakap dia. Kita musuh ni kepada hati, tak ada apa pun. Jangan pakai percakapan orang. Report dia orang, jangan pakai. Melainkan kita semak dulu. Kalau A kata gini, okey, kita jangan terima dulu. Cari tanya orang lain pula. Atau berita daripada orang ni, berita orang ni. Jangan kita telan terus. Kau telan terus, silap tertelan racun habis.
Ya, orang baik-baik boleh bergaduh. Sebab apa? Makan cucuk orang. Kita jangan terima percakapan sampaian-sampaian orang. Jangan. Kecuali kita kaji dulu. Tengok dulu, periksa dulu. Betul tak dia cakap ni? Ya, banyak berlaku benda ni tu. Itu maknanya, dalam menghukum satu perkara betul atau sebaliknya, maka jangan terburu. Mesti maknanya ditengok betul-betul dan dikaji balik. Barulah kita boleh maknanya membuat keputusan bersandarkan kepada apa, kebenaran yang sebenarnya. Maka di sini dia kata, tengok. Kalau benda-benda yang rahsia, kerana setengah kitab Manhaj Sufi, banyak letak di depan tu. Kadang setengah-setengah kitab ulama yang tinggi dibahas kan, sebab tasawuf ada tiga lapis tu. Ada peringkat mubtadi, peringkat bawah, macam Hidayatul Salikin kan, Minhajul Abidin, ada peringkat lapis bawah. Kalau macam Hikam Dua Lapis ni, ada peringkat-peringkat mutawasid, pertengahan. Kalau tinggi macam Putuh Hatul Makiyah Ibn Arabi, tu kalau dua belah ilmu tadi yang pegang, apa tak faham. Dia pakai bahasa isyarat macam-macam, itu kena pada serah pada ahli. Kalau tak serah ahli tu, dia baca bapak Wahabi tu, dia baca kitab kawan, dia tak kerti, tak belajar pun. Lepas tu dia kata tak betul, salah macam-macam. Dia tembak, dia tak nak kata dia tak faham. Dia tak nak kata dia tak belajar, wah dia entang tak betul. Dia hukum tak betul ni pada dasar mana? Di mana kepahaman ni? Kan orang saat kita pentam macam kita bercakap kan, orang pentam perempuan orang tu diam ni. Dah habis kita cakap, kita, saya bukan maksud macam tu. Kalau pergi mahkamah habis lah kita, saya bukan maksud macam tu. Habis lah kita. Kita kena tanya dulu sebelum bahas, maksud awak cakap macam mana? Dia pun terangkan maksudnya. Apa dia maksud baru kita bahas. Kalau maksud dia betul tak ada apa lah. Kalau tak betul baru kita bincang macam tu je. Ini dia belum tahu, dia tak ada bumbang-bumbang. Lepas tu orang termasuk lain dah, kita pula jadi masalah. Sebab tu ada benda yang dirahsiakan. Sebab apa? Dia belum lagi sampai kepada tahap menerima perkara tersebut. Budak-budak darjat 6, boleh kita bagi di matematik, kita kata 6 tak boleh, kan? Budak darjat 1 kita bagi pelajaran darjat 6 untuk dia lah. Dia satu dia baru nak mengeja, nak nyia, kita bagi ke campur yang penting pening kepala dia dan dia tak faham. Jadi kata Syekhul Islam rahimahullah ta'ala dalam syarah Hikam Ibn Ruslan. Cuba Syekhul Islam, Syekh Zakaria Al-Ansari radiyallahu anhu, ulama besar wali besar. Tapi dia belajar umur dia 40 tahun, baru nak belajar. 40 tahun baru nak belajar. Orang ketawa je, apa tu bangka nak belajar. Tapi dia istiqamah. Meletup kan. Kalau dalam mazhab Syafi'i, mana mufti yang tak pegang kitab dia kan? Kitab Syekhul Islam Syekh Zakaria Al-Ansari, dan ulama fiqah besar. Dia kata dalam fiqah Syekhul Islam tu, Syekhul Islam ni bawah dia, kalau mufti tentang ni 478 orang tu berketiak dia. Keilmuan dia tinggi segi syariat, kalau segi hakikat pula masya Allah. Dia wali besar tentang ni. Di antara doa dia mustajab. Doa ni amat mustajab. Pernah satu ketika seorang tu, dia buta asli ni. Keluar perut, ibu dia tak nampak mata. Jadi dia minta doa berubat 20 tahun tak baik-baik. Last kali jumpa Syekh Zakaria Al-Ansari radhiyallahu anhu. Syekh Zakaria kata, boleh insyaAllah aku tolong doa kalau diizinkan. Tapi dengan satu syarat. Satu syarat, engkau naklah keluar daripada karya di kampung ni. Kau kena keluar. Dan sekiranya Allah sembuhkan, maka engkau jangan balik lagi kampung ni. Sehingga engkau dengar aku dah tak ada. Buat apa tuan? Setara dia tu wali besar, ulama besar. Cukup takut pujian orang. Kita pula bukan ulama, bukan wali. Buat pula hari jasa mu dikenang. Wah. Seorang tukang kipas, yang kena kipas senyum macam kerang busuk. Orang lagi nak mengelak. Buat jalan supi dan antara rukun besar dia dalam kalbi kita kena ada. Aku tidak minat dikenal. Kena ada sifat tu. Kita tidak minat terkenal. Kalau boleh kita orang tak kenal, kita boleh lagi baik. Itu kena ada dalam kalbi kita. Kalau Tuhan nak kenalkan tu soal lain. Hati kita tak ada minat benda tu. Kalau ada minat dia rosak. Bila minat dia kerja, pum matilah terbalik. Dia menghadap pada makhluk. Dia menghadap pada makhluk, habis datanglah riak, ujub, semua takabur, ego macam-macam. Jadi bila Syekh Zakaria Al-Ansari semayang hajat, semua doa, pum, terbuka mata dia. Celik, terang. Dia nak balik, dah janji, tunggu. Sampai dengan berita, Syekh Zakaria dah wafat, dia pun balik.
Orang betul panjat, wah, nak kau dapat melihat kan, mana kau berubat? Tak ada orang mana. Dan puas aku berubat tak baik, aku minta si Zakaria doakan. Berkat doa dia, Allah Ta'ala izinkan pun dapat sembuh. Oh, ada kalau puji tak apa lah, dia tak ada lah. Para awliya takut tentang ni. Dia takut pujian sebab apa? Kalbi, nak jaga kalbi. Takut kalbi kita berpusing. Orang puji kita naik je, okay? Terangkat. Betul bila orang puji kita ada doa dia. Allah maja'alni khairan mimma yazunna wa la tu'akhizni bima yakulun. Ya, bila orang puji kita baca doa tu. Allahumma ya Allah Tuhanku, ya, jadikan aku ni khairan mimma yazunnun, lebih baik dengan apa yang disangka. Ya, wala tu'akhizni bima yakulun, dan jangan kau ambil salah, jangan sebab pujian tadi aku berdosa. Itu maksudnya. Jadi maksud sebab dia kata Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun. Minta mana Ta'ala supaya Tuhan jadi kita lebih baik daripada apa yang disangka. Macam mana? Yazunnun. Zanna yazunnun makna zan. Sangka, bukan yakin. Orang memuji kita tarap dia benda zan. Bukan tarap dia yakin. Kalau yakin dia kenal kalbi dia. Ya. Ha, sebab tu dalam Hikam Ibn Atha dia kata apa? Ajahalun nas man taraka yakinah. Ya, di zanni ma indan nas. Man taraka yakina ma indahu di zanni ma indan nas. Ajahalun nas. Dalam keadaan Arabia dia panggil sejahil-jahil, maksud ajahal isim tafdil. Mana orang yang paling jahil, lampau jahil. Siapa dia orang ni? Ialah man taraka yakina ma indahu. Orang yang meninggalkan barang yang ada diyakin pada diri dia dengan sebab apa dia tinggal? Sebab dia pegang zan manusia. Baik, sekarang kita, anak-anak kata, kita pun mengaku diri kita ni jauh dengan Tuhan. Sembahyang, belum satu rakaat dah terbarai. Ya, kan? Betul? Anak lah orang lain. Kita sembahyang belum rokok dah habis dah. Sana dia pergi sana mengayau. Ya. Ya? Mana jauhnya kita, kita mengaku. Kita tahu. Sepatutnya benda tu diselesaikan. Ya, uruskan, bincang, minta dengan Allah Ta'ala, berdoa sungguh-sungguh, riadah puja supaya Allah Ta'ala tarik kita makin dekat, minta pertolongan. Itu sewajib yang kita minta, selesaikan benda. Tapi tak. Dia tinggal benda tu, sepatut tu dia berpegang dengan apa dia tinggal, tengok dia seronok pegang dengan sangkaan manusia. Manusia tengok dia zahir ni, wah macam pakaian pun orang saleh, serban jubah dia bagus kan. Orang pun puji kata dia bagus. Bagus luar, dalam dalam rupanya jauh lagi dengan Tuhan. Tiba-tiba dia sedap dengan pujian orang dan dia tinggal apa yang sepatut dia kena buat. Maka ini orang paling jahil manusia. Sama lah seperti orang berkata pada kita, najis yang keluar dari perut engkau tu harum baunya. Ya, najis yang keluar ada harum. Dari mana ada harum? Jadi kita pun seronok. Oh, sengih orang puji itu. Itu panggil sejahil manusia mungkin. Sejahil manusia orang yang meninggalkan benda yang diyakin. Mana siapa kenal diri dia, dia kenal lah siapa dia. Ha, dia tinggal tu dengan sebab zan, muka yakin. Orang pandang kita dia zan sangka baik yang kita, wah dia ni bagus. Padahal kita tahu siapa kita. Itu maksudnya. Ya, yang terbaik kita jangan hiraukan pujian orang. Buat pujian orang bukan dia betul dia puji kita, bukan dia tahu siapa kita. Ya, jadi kita sendiri yang mohon pertolongan, pertingkat dan perkemaskan kedudukan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maknanya. Jadi berkata Syekhul Islam ya dalam syarah Hikam Ibnu Ruslan, sengaja baca Ibnu Ruslan saja. Dia kata apa? Bermula dikendaki dengan hakikat itu ialah ilmu laduni, ilmu yang Tuhan buka terus antara dia dengan Allah Ta'ala. Ya, dia ada ilmu iktisabi, kita cari, kita belajar, ya, ada guru ngapal itu. Cara dia menggunakan akal. Ada pun ulumul ladunyah ni ialah hikmah yang Tuhan letakkan kepada kalbi. Sebab benda yang kita dapat kalau guna akal itu dipanggil ilmu. Kalau digunakan kalbi itu dipanggil hikmah. Ya. Kalau digunakan roh itu dipanggil apa? Basirah. Kalau digunakan sir itu dipanggil apa tuan? Firasah. Ya. Ha, benda yang dapat al-idrak. Ya, in kanat minal ilm minal akli tusamma ilman. Idrak yang kita dapat tu daripada akal, gunakan akal. Yang tu kita belajar biasa guna akal. Itu dipanggil ilmu. Ya, oh in kanat, ya, makna minal minal qalbi, kalau daripada qalbi itu dipanggil tusamma hikmatan, disamakan hikmah. Ini hikam. Hikam Ibn Atta'illah, hikam Ibn Rasul, banyak hikam-hikam. Mana kalam-kalam hikmat, ladun yang Tuhan berikan.
ya, sempat dia bersih. Dalil Quran kata ya, fattakum wattakullahu wa yuallimukumullah. Kamu bertakwa zahir dan batin, semua Tuhan ajar kamu. Itu ilham-ilham Rabbani yang Tuhan beri. Dan sebenarnya pada hadis Nabi kata, man amila bima alimah warrasahullahu ilma madam ya'lam. Siapa beramal dengan ilmu yang dia dah tahu, Tuhan akan susul dengan ilmu yang tak dia tahu, dia bagi. Itu setengah daripada ilmu ladunni. Dengan ladunni dapat tu futuhat berlaku dan sebagainya lah. Yang mengajarkan Allah Ta'ala akan dia bagi segala ruh, untuk peringkat ruh tu. Ya, pada ketika mengkhitab, mana menuju akan mereka kata tuju dengan katanya apa, alastu bi rabbikum. Di segala ladunni tadi, dalam alam zarri dulu. Kita berada sekarang alam mulki, alam lahud atau alam zarri. Dalam Quran sebutkan, alastu bi rabbikum, tidakkah aku ni Tuhan kamu? Ya, ketika itu roh semua jawab sama. Qalubah bala, jawab bala. Bila dia sekolah kan? Ya, ilmu ni bukan akal-akal. Ketika itu sekolah pun tak ada. Itu cempak, Tuhan cempakkan semua roh. Roh kita yang beriman, roh yang tak beriman pun semua jawab sah, sama kan? Sebab ketiga itu tidak ada gangguan, tidak ada gangguan. Nafsu tak ada alam, syaitan pun tak ada alam, semua tak ada. Dunia pun tak ada. Ya, dia pun tak ada pakai sangkar lagi kan? Dia hakikat dia roh saja. Belum dimasukkan sangkar yang ada sekarang. Ketika itu jawapan dia sama. Bermakna ketika tidak ada gangguan, bersih, semua cantik, dia kenal Tuhan dia. Tapi bila Tuhan dia alam mulki yang ada sekarang ni, dipakaikan dengan sangkar yang macam-macam rupa, macam saiz, macam bentuk ada, macam warna ada, dan letak di macam tempat macam-macam, ada lahir di sini, ada di sana. Ketika itu Tuhan uji kita dengan berbagai ujian, nafsu, syaitan, dunia. Habis terbalik-terbalik, dan ada yang tersungkur, tertiarap, bongkang macam-macam. Maka Allah hantar kembali, ya, dengan rahmat dia rasul-rasul untuk mengingatkan balik. Itu hikmat dihantarkan rasul, untuk menarik balik manusia kembali jalan Allah yang telah jauh lagi tadi. Yang bila diuji habis tadi, dah tak banyak. Wa qalilum min ibadiyash syakur. Dah tinggal sikit yang betul-betul syukur. Jadi bahkan engkau Tuhanku, mana dia dapat makrifat di alam zar. Ya, bila dia belajar, tak ada. Itu mana ilmu yang dikatakan sebagai ladun, terus dari Tuhan. Dan lagi yang disyaratkan kepadanya dengan firman Allah Ta'ala, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Telah mengajar Allah Ta'ala akan Nabi Allah Adam AS akan segala asma' sekaliannya. Mana Tuhan bagi pengajaran itu direct terus. Tapi adalah ia itu tersembunyi di dalam ruh. Ya, di dalam ruh. Ditutup, tertutup ia dengan sebab memandang wujud yang gelap, dan dengan sebab bimbang dengan pelbagai hawa nafsu. Itu yang tertutup balik. Tapi Tuhan buka balik, dia nampak. Ya. Kalau pirasat ni, tuan-tuan, dia duduk dalam taraf tadi, sir. Dalam makam sir, kalau dia congkil betul-betul, dia riadah betul-betul, terbuka pirasat jam-jam. Tuhan buka. Ya. Itu yang dia kata, ittaqu pirasatal mu'min fa'innahu yanzuru binurillah. Takut aku akan pirasat orang mukmin sebab dipandang dengan nur Tuhan. Syekh Abu Hasan Asy-Syazili radhiyallahu anhu, Imam Tarekat Syaziliyah, dia kata kalau diizin, mana dia dapat pirasat. Kalau diizin, aku boleh cerita apa berlaku besok, lusa, tulah. Dan di atas dai semua orang tu dah nampak mati iman, mati kufur semua dah nampak. Tapi syariat tutup, dia tak boleh cerita, dia pandang, kan? Itu rahsia sir. Kalau tuan guru saya dulu, tuan guru Muallim Haji Abdul Wahid, kan? Ketika belajar dengan dia dulu dekat madrasah dia di Sungai Udang, dan belakang tu hutan, pokok getah hutan sampai ke tepi pantai, kan? Tengah-tengah belajar tu dia buka cerita, kita belakang ni besok tuan-tuan tepi ni tu ada tempat kawasan minyak besar dah, kata, akan datang besok sekali tu pontan je kan. Dan dia nak Petronas buka yang besar penapisan ni. Buat teringat kalau Muallim ni, ya, dia bercakap benda yang akan, kadang-kadang dia cakap terlepas gitu ni. Sayyidi Abdul Rashid Al-Waliyul Kabir, dia pernah lalu entah ni. Dia mengajar di Kuala Lumpur, dia lalu tu spontan dia tunjuk ni rumah dia 10 hari tu bakau entah ni. Nak 10 hari tu bakau habis. Ya, itu contoh dia latar muka. Itu bab urusan ni. Kalau yang dalam pun itu juga, kerana ditunjuk satu benda tu akan berlaku. Ya. Bagaimana Tuhan buka, itu dia panggil apa? Firasat. Dia nampak Tuhan buka kan. Itu dia antara dia lahir. Laduni ni makan apa? Roh. Kalbi, roh. Dia roh tu terbuka. Macam-macam ada pembukaan. Dengan syarat apa? Dibersihkan lah.
Itu yang dalam seluk dia tembak, kata bersih ke benda ni. Tapi dah bersih kena jagalah bila tuan buka tu. Jangan kita fokus kepada pembukaan zahir, kita nak dengan dia terus. Dia kasyap suri, ada kasyap maknawi. Ya, dia suluk-suluk bagi waktu, pada waktu Jumaat pergi semayang dah ada macam-macam. Nampak dalam masjid kepala macam-macam. Ada kepala ni, kepala ni. Jangan tutup je lah, jangan pandang minta atas tutup je. Dia mesti terbuka kan. Cermin kita tak boleh nak halang. Cermin sifat dia menangkap dengan gambaran. Jadi bila kita lap dia, dia bersih, memang nampak. Tapi yang tak nampak lama ni tebal dengan debu, dengan apa macam-macam. Sekarang kita lap dia, dia terbuka, memang nampak. Tak payah minta, memang sifat itu saja. Jadi pump, dia boleh tangkap, interak. Tapi yang nampak tu kita fokuskan apa? Kita nak buka kasyaf maknawi antara kita dengan dia. Kita dengan Allah, bahawa tidak tertutup setiap saat hati kita dengan hati yang paling besar ni. Terbuka nampak hati orang, nampak tu tak nampak, tak apa. Dan kita bukan nak benda tu. Kita bukan nak benda-benda yang macam tu. Tapi benda tu terbuka, Tuhan buka. Maka bagi kita kalau terbuka tu, kita pandang satu je. Itulah kebesaran Allah. Keagungan dia, kehebatan dia, dia boleh buka apa dia nak buka. Itu di antara dia lah ya. Tetapi adalah ia tersembunyi di dalam ruh atau tempat itu. Kalau proses makam ruh tu, makam ruh makam yang kedua. Yang pertama dipanggil latifatul ula wa hiya latifatul qalbi wa latifatul saniya wa hiya latifatul ruh. Latifah yang pertama ruh. Ini dipanggil makam qalbi. Di sini ruh tu tempat mutabik dia, tempat mutabakah itu. Maka apabila hilanglah yang demikian itu dengan taufik Allah Ta'ala, ya Tuhan bukakan hijab, hilang dengan kurnia Tuhan, pemberian Ta'ala, ya taufik Ta'ala, dan saya zahirlah ia itu, nampak. Dan itu dipanggil murad dengan sabda dikendaki. Murad mana dikendaki dengan sabda Rasulullah SAW, man alima, man amila bima alima warasahullahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa mengamalkan ia akan barang yang diketahui. Bermakna ilmu syariat tu lepas. Ya, dia mesti mengamal benda yang diketahui. Bila nak ketahui, dia kena belajar. Itu sebab apa-apa pun ni ilmu dia kena belajar. Ilmu belajar buat ilmu tak belajar datang. Ya, jangan ni nak dapat ilmu tak belajar dulu, tu lain cerita kan. Dia kena belajar dulu mengenali Tuhan ini secara syariat, kemudian akan dibuka cara hakikat di hutan. Ya, perlahan-lahan dia berjalan, insyaAllah terbuka antara ini. Barang siapa mengamalkan barang yang diketahui, nasaya mempusakakan Allah, akan dia akan ilmu yang tiada mengetahui ia. Ya, ini dapat ilmu itu dengan tiada susah belajar lagi dah. Sebab di tapak ini dah ada. Ya, farriq qalbak min al-aghyar yamla' bil ma'arif wal asrar. Itu antara Ibn Hatta ila sakan dari sebulan ikam. Farriq qalbak, kosongkan kalbi kamu, bersihkan daripada yang lain. Bahawa dia hantar yamla' bil ma'arif wal asrar, Tuhan bentuk penuhkan dengan ma'rifat dan sir. Itu di antara rahsia terbuka dengan syarat kita bersihkan dalaman tadi. Itu di antara dia lah. Maka membuka Allah Ta'ala di dalam hatinya itu taufik. Yang demikian itu maka mendatangkan Allah Ta'ala akan dia daripada segala makhluk hingga syurga pun didatangkan jua. Intah habiskan. Terbuka habis kan? Tuan buka dia habis terbuka. Dengan syarat kita buat, syarat dia apa? Bersihkan itu saja. Bersihkan bekas dia yang baru layak dia akan dituangkan. Cawan kita bersih layak air dibubuh. Pinggan mangkuk kita bersih layaklah makanan dan sebagainya. Tapi kalau kita nak tuang, tengok dia kotor, dia angkat balik. Fartahalat min haisun nazarat. Dia akan pergi balik. Dia akan pergi balik. Jadi kita bersihkan, bahawa dia akan hantar. Itu buat ilmu ni, ilmu capat dia bukan cara belajar, cara riyadhah wal mujahadah. Kena buat kerja. Apa kerja dia? Sucikan dalam kita daripada segala penyakit dan kawal dia daripada benda yang mengotorkan anggota tujuh mata, telinga, semua kita kawal. Jangan mengerjakan benda yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Maka kita tembak dengan nur zikir, azik lahu nur, insyaAllah dia cepat terbuka. Lepas tu kalau dalam sulut cepat terbuka ni, dia banyak warik-warik sampai snap, snap. Sebab apa? Dia kawan dan sulut dia makan sikit dan satu pernam dia benda biasa. Ya, iza akal durajul atuk memuli ajauhu nuran. Itu sabda Nabi SAW. Bila seorang mengurangkan makan, maka Tuhan penuhkan batin hati dengan nur. Itu hadis Nabi SAW. Jadi dia sedikitkan, dia ambil kaedah hadis semua itu. Sedikitkan makan, sedikitkan cakap, sedikitkan tidur.
Dia pula terbalik, sikit-sikit makan, sikit-sikit makan. Sikit-sikit tidur, sikit-sikit tidur. Kira nak dapat. Ya, orang suruh sikitkan makan, bukan sikit-sikit makan, sikit-sikit makan. Ha, bila dia kurang makan, kurang tidur, kurang cakap, kurang bergaul. Ha, tunggu, terbuka cermin, kita lap dia kan. Ha, InsyaAllah terbuka. Ada kadar mana dia sembuh, insyaAllah dibuka oleh Allah Ta'ala. Dan syahadan maka ketahui, diketahui daripada yang tersebut itu bahawa adalah ilmu yang disuruh sembunyikan akan dia oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya kepada bukan ahli. Ha, adapun ilmu syariat tak boleh sembunyi. Al-jamallahu bijib bilijamin an-nar, tuan kekang masuk dengan kekang api neraka. Ya, benda yang sewajibnya kita kena sampaikan, tak sampaikan, menyembunyikan ilmu, ilmu syariat itu tak boleh bunyi, kena terangkan habis. Ada ilmu dalam bentuk khususiah, itu lain. Dan Rasulnya dan bukan daripada ahli, takut bukan ahli nanti dia silap pengambilan dia di saat ini, lain dipahami. Daripada Quran dan hadis Nabi SAW dan asar sahabat, perkataan sahabat panggil asar. Dan perkataan ulama tersebut itu, maka batallah perkataan orang yang mengatakan bahawasanya tiada lagi Nabi dan tiada ulama itu menyembunyikan ilmu dengan dalil yang tersebut. Ya, bahawasanya apa? Ha, yang kata Nabi tak sembunyi semua, itu ilmu yang tak boleh disembunyi. Adapun dia tutup ilmu yang kena tu, tutup itu sajalah. Ya. Benda yang tak sampai taraf orang yang menerima tu kena ditahan dahulu, bukan disembunyikan semua, tak. Adapun semua ilmu tu syariat dia kena sampaikan. Kemudian satu lagi, bermula ilmu yang disembunyikan itu maknanya bukan pada bukan ahli. Sebab apa? Takut apa? Datang fitnah, itu maksudnya. Ilmu hakikat mana ilmu yang dibuka secara dunia. Maka tiada harus sekali-kali salik mau membaca ia akan kitab ilmu hakikat sebelum tetap ia dalam ilmu syariat dan tarikah. Ha, dia nak baca kitab tinggi-tinggi macam Putratul Makiyah. Ikam berjauh-jauh. Ya, contohnya lah. Ha, jadi dia tak faham lagi benda-benda pertengah. Dia nak melompatkan patah kaki dia tu. Ha, sebelum tetap ia di dalam ilmu syariat dan tarikah, sebelum talaki daripada guru yang ahlinya. Ya, wasil yang sampai makrifat sebenar ke Tuhan. Lagi pula kamil mukammil. Dia kamil sempurna, dia mukammil menyempurnakan, disempurnakan. Dan sebelum kuat pahaman pada menerima ilmu hakikat, kerana dia macam itu membawa jatuh di dalam sesat selama-lama, walayazabillah. Tiadalah dapat ia keluar daripadanya hingga didakwanya hal yang tiada berhal. Dia tak dapat pun didakwa banyak. Dan diiktikadkannya akan segala iktikad yang tidak layak, sebab dia tak faham. Ya. Lima ada satu untung. Dia tempat sulu buat tu. Pelik tu. Dia jauh agama tak tangkap, dia pun tak tahu. Tapi kadang-kadang dia orang ni pandai berlakon. Kan. Ya. Masa dulu ada di Maka seorang. Ya. Puak-puak dia semua tak semayang. Semua tak semayang. Ha, tapi dia panggil tuan guru, tuan guru mu'alim dia pergi ngajar tempat dia. Jadi orang kampung akan nampak, wah, mu'alim lah tempat dia. Mu'alim keluar, dia tegik kitab dia pula. Dia keluar kitab dia. Ha, jaga tu, dia pandai menutup buat ni. Ya. Ha, jadi dia orang dia keluar, ha, mu'alim balik je kan, dia keluar kitab dia. Ilmu dia pula dia keluar punya. Hari tak ada semayang. Ya. Satu lagi sebab dia tidak memahami. Ya. Di muar tu saya pergi, saya terjolok sikit. Oh, meletup tu kan. Tuan, saya nak tahulah masalah mengenai dim. Ha, ni yang saya nak bahas. Orang takut kita lah Tuhan. Siapa lagi? Wah, kata kacau je. Dia mengaku Tuhan gitu. Wah, kata sudah. Sebab apa? Silap faham. Ya. Kalam sufi, dia peringkat nafi isbat tu. Peringkat tertinggi tu. La mawujud bihaqin illallah. Tiada yang wujud sebenar melainkan Allah. Jadi dia kata tak ada wujud melainkan dia. Sekarang yang wujud siapa? Kita ni. Kita lah Tuhan. Itu puah. Wujud yang sebenar bihakin tu kena faham. Sebab wujud ada dua. Satu hak, satu majaz. Satu mutlak, satu muqayyad. Jadi bila orang sampai kata tiada mawujud, mawujud mana? Tiada mawujud yang hakiki. Tiada mawujud yang mutlak. Yang tu tak ada melainkan Allah Ta'ala je. Wujud mutlak mana wujud yang tidak terikat dengan siapa? Wujud makhluk terikat tak? Wujud kita terikat tak? Tarikh lahir kita pun Tuhan tentu. Tarikh mati pun dia tentu. Kubur kita pun kita pun tak tahu. Ya? Kita terikat dengan Allah Ta'ala. Muqayyad. Maka wujud ini tidak dikendaki oleh sufi. Ya? Wujud ini wujud yang terikat. Dia nak wujud yang mengikat. Muqayyad.
ya, wujud yang mukayyad tidak ada, ini wujudul mutlak, wujud yang tidak terikat dengan sesiapa. Eh, aduh. Cuma ni wujud yang hakiki. Mana kewujudan dia adalah qadim dan dia adalah baqi, dia kekal. Ya. Bila qadim, apa makna kidam? Makna qadim zat muttasif bil kidam, zat yang bersifat dengan kidam sedia kala. Mana wujud dia tu asli, bukan wujud dia arid. Wujud dia asal, memang asal dia wujud. Maka tak berhajat kepada sesiapa. Dia tak terikat siapa. Kalau wujud arid baru datang, dia terikat. Kita asal tak ada. Kita ada suatu anak kan. Tahun berapa? 40, tahun 50, tahun 60. Baik. Sekarang sebelum tu dia tak ada. Bila tak ada, dia nak keluar, dia berhajat tak? Berhajat. Bila berhajat, itu bukan wujud hakiki. Wujud yang diikat. Ha, tu. Jadi ulama kata, tiada mawujud. Mana mawujud mana? Mawujud yang mutlak. Itu maksud dia. Mawujud yang hakiki itu maksud dia. Tak ada wujud tu melainkan Allah. La mawujud bihaqin illallah, melainkan Allah. Ha, dia pula fahamkan, mula-mula dia kata apa? Tiada mawujud. Oh, dia pakai mawujud yang ni. Lepas tu, yang wujud sekarang ni wujud. Bukan wujud ni. Wujud ni majas dan wujud kita ni majas sandar saja. Bukan hakiki. Ha, jadi silap faham situ, dah dia pusing. Dia ada mawujud melainkan Allah. Kan tak ada melainkan dia. Yang ada siapa ni? Dia lah. Dia kata. Dah ni mengaku Tuhan. Bila mengaku Tuhan apa kan? Ha, tak payah lah semayang. Apa lain lagi. Banyak. Ni apa hasil daripada mana? Tidak memahami. Kalam yang dikendaki oleh sufi ataupun arifin abillah. Tahu tak jauh. Banyak berlaku ni tentang ni. Yang mengaku Tuhan. Lepas tu mengatakan Muhammad Tuhan. Tuhan tu Muhammad. Macam-macam direka tentang ni. Haa. A'azanallahu min zalik. Ya mudah-mudahan Allah Ta'ala menjauh, minta Allah Ta'ala jauhkan kita daripada etikad dan pegangan yang tersebut yang membawa kepada kesesatan wal'ayazubillah. Ya. Maka sekiranya bagi saudara yang menuntut dan mengusahakan rahsia tersembunyi itu supaya menjadi ahli ini dan boleh makna kemenangan dalam akhirat. Benda tu boleh sampai tapi kena lalu proses dalam riadah wal mujahadah, lepas tu buka dan memahami. InsyaAllah dia terbuka. Kalau Tuhan buka. Kan? Dia boleh terkejar-terkejar tak boleh. Takut dia bukan ahli dia menyebabkan silap paham di antara dia. Kemudian kata Imam Hujjatul Islam dalam Ihya Wallah Adam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sayyidina wa maulana Muhammadin ala alihi wa sallam. Allah maafirana ya Allah. Inna khairatul lahu wa anta. Alhamdulillah. Subhanakallahumma. Allah.